sih ning Islamic Center me takoni ora tau sapa. Selaku sopir-sopir truk dan juga sesuai dengan keinginan para pengusaha. Jadi semua itu sinkron, Mas. Pengennya kami itu semua sinkron. Nah, poin-poinnya apa saja, Mas Adi? Poin-poin tadi yang kita bicarakan yaitu mulai terutama kalau saya usulannya hanya di tajuk dan prodong ya, itu karena sangat efisien buat kami sopir truk. Jadi kami usulannya kalau bisa jangan dihilangin seperti itu. Dan itu nanti akan dieja lagi, akan dievaluasi lagi, dan juga biar pengusaha nanti yang biasa kirimannya itu harus barang banyak, jika diperkecil lagi atau dikurangi lagi itu masih dapat untung atau enggak. Jadi semuanya diajak mediasi. Artinya terkait teman-teman yang odol tadi dengan yang kantor seperti ini, perbedaannya seperti apa nih aspirasinya? Ya kalau aspirasinya sih hitung-hitungannya sama, Mas ya, hampir sama semuanya. Mungkin dari permasalahan kita di jalan, terus yang jadi korban hanya kita yang jadi sopir saja. Nah makanya kami tetap minta setidaknya harus ada mediasi dengan pengusaha juga seperti itu. Jadi kalau semisalnya tidak ada terrealisasi, akan seperti apa lagi, Mas? Akan ya, lebih besar lagi. Itu kita biar nanti kelanjutannya aja gimana ya. Karena kami dari sopir-sopir mungkin juga fleksibel aja, Mas. Jadi kita juga fleksibel, kalau misalnya semua disuruh mediasi, insya Allah dari sopir-sopir juga siap kok. Kalau untuk kelanjutannya kita juga belum tahu. Kita belum punya rancangan selanjutnya. Yang penting kita mengikuti arus saja, gimana nanti alurnya seperti itu, Mas. Yes. Yes. Hasil audiensi di provinsi oleh perwakilan warga dengan semua sudah diterima. Yes. Dan untuk kegiatan berkenaan dengan odol ini, yes, karena ataupun apa pun itu, yes, diberlakukan di tahun ini. Kalau nggak gerak, sapinya itu nggak kuat sama kita. Siap. Kalau ada tersebut, aspirasi apa yang dikendaki, diinginkan oleh rekan-rekan pengemudi semua, akan kami sampaikan ke pusat, ke provinsi, dan yang mungkin berkenaan dengan kebijakan yang ada di daerah, akan kita evaluasi. Itu intinya. Pak, adanya pungli-pungli yang selama ini dikeluhkan supir, gimana Pak? Untuk kedepannya? Tidak kendak kami, dan kami tidak pernah melihat ada pungli yang jelas. Itu bukan kebenaran kami, Pak. Untuk pungli terkait anu, Pak, tadi persoalan antara di soal disupnya ke dan macam-macam nanti gimana itu, Pak? Nah itu nanti besok pengusaha mau hadir ke disup, akan membicarakan tentang itu. Selama dan ini kami akan kami evaluasi, Pak. Oke, siap. Pak, untuk disup sama selama ini gimana sih, Pak? Sudah connect juga belum, Pak? Disup sama lantas untuk aturan sudah, Pak. Sinergi terus. Sinergi terus. Jadi tidak ada satu pihak saja. Tidak ada, Pak. Kalau soal hasil keputusan sendiri, Pak, yang sudah diperjuangkan teman-teman dari pengusaha truk atau supirnya sendiri, Pak, yang sekarang Jakarta dan provinsi, Pak. Provinsi dan Jakarta sudah tadi ada hasilnya dari provinsi, audiensi,
ini semua kan sifatnya hanya sosialisasi. Tapi penindakan belum. Ini akan ditunda atau gimana? 2023 dievaluasi lagi. 2023. Seluruh aturan atau bisa seluruh aturan? Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.